Bus rombongan wisata alami kecelakaan di ruas Cibadak Cikidang Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 8 September tahun 2018. Titik. Bus yang mengangkut rombongan wisata karyawan Catur Putra Group (CPG) Bogor mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Hingga berita diturunkan, korban meninggal dalam kecelakaan bus rombongan wisata dari arah Jakarta menuju Pelabuhan Ratu itu berjumlah 20 orang termasuk sopir bus. Sementara korban luka yang saat ini masih dirawat di RSUD Pelabuhan Ratu berjumlah 11 orang. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, bus tersebut mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang di ruas jalan Cibadak Cikidang Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Saksi mata kejadian mengatakan bus tidak berada dalam kondisi prima. Dan sebelum kecelakaan terjadi, bus terlihat mengeluarkan asap, namun tetap terus beroperasi. Seharusnya bus belok ke kiri, tapi kemudian masuk jurang. Banyaknya tikungan tajam dan jurang yang terjal juga menjadi penyebab kecelakaan.